Berapa banyak ngena gelapkan? Sekitar 95. 95 apa? Juta. Buat apa tuh doi? Itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja? Beli lem? Nah. Apa? Apa? Masuk di rumah-rumah pijat. Masuk di rumah-rumah pijat. Hah? Rumah-rumah pijat. Oh, rumah-rumah pijat. Nah, kalau memang masih ada sisa enggak? Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan kami dengan semangat baru, dengan tampilan baru, dan dengan nama channel yang baru, yaitu Resmob Polsek Tikal. Dan video ini menanggapi dari satu laporan dari sebuah perusahaan yang berada di Kelurahan Ranomut, Kecamatan Padua, di mana ada tindak pidana penggelapan yang dilakukan dari salah satu karyawan dari perusahaan tersebut. Tidak menunggu lama, kami dipimpin langsung Aibda Imade Budiano. Kami langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang menjadi tersangka tindak pidana penggelapan. Dan tidak butuh waktu lama, kira-kira pukul 16.30, kami tim Resmob Polsek Tikala dapat mengamankan pelaku yang berada di kos-kosan, tepatnya di Kelurahan Malayang. Dari PT MPI, so tahu tuh apa yang masalah. Jadi sekarang so apa di kantor, jadi terus mesti bawa pengen. Kan PT apa ada yang kosong? Oke. Okay. Dia siapa di sini kan? Sendiri. Apa yang barang berharga? Oh, itu. Jadi kita sama semua. Sekarang akan jadi mana? Ya. Di mana? Intercen? Interpas? Interpas. Yang kantor? Ya. Yang kantor di mana? Oke. Oke. Nanti kalau ada yang mengerti keterangan yang kata buruk, maka nanti sampaikan di sana. Untuk bersaksi. Oke. Setelah kami, tim Resmob Polsek Tikala, mengamankan pelaku yang menjadi tersangka tindak pidana kasus penggelapan, kami menggiring pelaku ke Mako Polsek Tikala.
dan menurut pengakuan dari pelaku bahwa dana yang dia gelapkan sebesar 95 juta rupiah dan dana tersebut telah habis terpakai atau telah habis dia gunakan untuk keperluan dan dia gunakan juga untuk membayar jasa tempat pijat yang dia gunakan. Berapa banyak yang anda gelapkan? Sekitar 95 apa? Itu doi-doi apa itu? Doi perusahaan langsung atau doi batagi? Doi batagi. Kau kena sales di sana, di perusahaan itu. Jadi berapa semua total? 95. 95. Doi dari kemana sekarang? Sudah. Sudah habis? Buat apa? Buat apa tuh doi? Kenakalan remaja. Beli lem? Ya. Apa? Masuk di rumah-rumah pijat. Hah? Pijat lagi. Oh, rumah-rumah pijat. Ya, nah, kalau memang masih ada sisa enggak? Sisa terong soalnya apa nyawa bola balik? Enggak ada. Banyak bola balik? Enggak ada. Ada? Serius? Serius. Orang bisa mau apa kalau memang masih ada? Serius. Dia simpan di mana? Enggak ada. Oke. Okay. Nanti kena jelaskan di kantor ya? Siap. Ini DP surat perintah penangkap. Dan kami tim Resmo Positikala menggiring pelaku dan tiba di Mako Positikala. Pelaku kelihatan pasrah dan menyesal atas perbuatannya. Dan pelaku siap diproses secara hukum yang berlaku. Ada enggak? Masuk. Demikian video ini. Tetap semangat, tetap waspada, jaga diri anda dan keluarga anda. Bravo, tim Resmob Polsek Titan.